Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Perak aman jaya. Hai guys, kembali lagi kita pada hari ini. Seperti yang komen tengok ada ketajuk hari ini, kita akan buat Mr. Doll Kitchen. Setelah sekian lamanya aku macam berehat sekejap daripada Mr. Doll Kitchen ni, hari ini kita kembali lagi. Di mana special kali ini adalah aku akan buat cookies red velvet. Ini dia. Korang boleh dapatkan benda ni dekat Eco Shop. Harga dia RM2.10 saja. So kita akan buat benda ni. Dan macam tu je lah. Dan bahan-bahan dia simple je. Dia kena ada telur, kena ada butter, lepas tu dengan cream cheese. Itu je. So sebelum kita mulakan, marilah kita sediakan bahan-bahan dia. Cream cheese. Cream cheese aku guna yang ni. Dia nama Emborg ni. Dan nak tahu tak sebenarnya? Sebenarnya aku beli benda ni sebelum puasa lagi tau. Kononnya nak buat, kan aku kata itu, nak buat Mr. Doll Kitchen ni time belum puasa. Tapi angan-angan je guys. Dan sampai tak expired lagi. 55 gram. Potong dulu, tengok dulu kan. Wow, cream cheese dia nampak menarik. Alright, cream cheese settle 55 gram. Bau cream cheese ni sedap. Lepas tu dia nak butter. Dia tak beritahu pun butter ni unsalted ke salted ke. Memang aku ambil yang butter tu. Oh, yang ni aku ambil salted. Aku rasa ambil yang unsalted kan, sebab cream cheese dia dah masin. Takpelah, kita try and error. 25 gram. Ini terlebih. Alright, butter pun sudah siap. Selepas itu telur sebiji. Telur satu ni dia kata 25 gram je, tapi ambillah sebiji yang malih pula aku nak kikil. Komentar. Wih, ini telur rebus. Oh my god. Kejap-kejap aku pegang ambil telur. Okay, ini telur betul-betul. Aduh. Alright, telur. Ni cream cheese. Lepas tu ini butter. Dan kita perlukan mangkuk. Alright, aku dah tak sabar. Aku tak sabar. Pukul cream keju sehingga lembut dan campur bahan lain. Kita masukkan cream keju. Pukul sehingga lembut. Maknanya macam lerai-lerai ke lah kan. Okay, lepas tu macam dah, tak nak dah tunjuk malu. Dia macam dah pukul-pukul sikit. Kita masukkan bahan-bahan lain. Masukkan telur dulu. Aku kacau telur dulu. Lepas tu bila dah kacau sikit, aku pun masukkan mentega. Butter ni comel. Petak. Masukkan butter. Masuk. Lepas tu kita kacau lagi. Alright, so semuanya nampak macam dah mencair sikit. Lepas tu barulah aku masukkan benda ni. Aku nak ayak, tapi malah pula aku nak ambil pengayak kat dapur. Kita masuk ke kan? Kita masuk sikit-sikit. Dia punya colour warna coklat. Mungkin bila dia kacau warna merah. Bila dia kacau warna merah. Lepas tu masukkan lagi sikit. Masukkan setelah habis kan? Kita masukkan habis terus. Bau dia sedap. Bau macam coklat. Lepas tu kita kacau lagi. Kacau sampai sebati. Kat sini dia kata pukul sehingga membentuk dough dan sisi mangkuk bersih. Maknanya dia semua betul-betul jadi dough. Dia tak ada cecair-cecair lagi. Dia jadi dough. So kita kena kacau lagi. Pukul-pukul. Aku rasa aku kena tukar kepada benda ni, spatula. Sebab nak guna whisk ni dia susah sikit sebab dia melekat-lekat. So kena guna spatula supaya dia senang sikit. Aku tak pasti sama ada akan jadi dough ke tidak. Sebab dia macam cair sangat je. Sebab aku cari tau dekat YouTube, tak ada orang buat lagi. Banyak buat cake red velvet tu je. Kalau korang boleh tengok cake red velvet tu, boleh klik kat sini. Cake red velvet dah buat, cuma cookies ni je. Aku cari tak jumpa. Kalau jumpa boleh lah aku tengok sikit kan macam mana dia buat apa semua. Tapi tak ada siapa yang buat lagi cookies ni. Aku orang pertama lah aku buat kat YouTube. Weh, dia macam tak jadi dough je. Macam cair lagi. Aku rasa dah lama dah. Aku rasa dia kata kat sini pukul sehingga lebih kurang 2 hingga 3 minit. Aku rasa dah lebih dah ni. So bermula daripada sinilah akan ada komen-komen dekat bawah. Afdal, bubuh bahan-bahan sikit saja afdal. Nanti kena bubuh, sepatutnya kena bubuh sekaligus tadi tepung dia afdal. Okay, aku akan cuba lagi. Tengok sama ada menjadi dough tak. Kalau tak jadi dough, aku rasa aku kena tambah tepung kot. Tapi dia punya warna lawa kan. Dalam masa yang sama dia macam nampak a little bit scary. Guys, aku rasa macam aku nak mengalah. Sebab tak jadi weh. Sebab aku rasa kan, aku bubur telur tu dia bubur banyak. Aku bubur telur tu sebiji. Dia kata kat sini telur tu 25 gram je. Lepas tu macam mentega tu dia aku lebihkan macam 3 gram sikit. Macam tu lah. So dia punya adunan ni tak menjadi dough. Dia agak cair. Nampak tak?
So sama ada kat sini, aku nak terus bakar dalam oven. Aku akan masukkan dalam piping bag tu, apa nama tu. Dan kita akan buat macam macaron. Macaron kan dia memasukkan, dia macam picit-picit macam tu kan. Ataupun yang kedua, aku akan ambil tepung sikit. Kita akan campur tepung supaya dia menjadi dough keras. Aku rasa aku akan buat macam piping bag. Aku akan buatkan dia jadi macam macaron. Sebab dah lama sangat ni dia tak jadi dough. Sebab adunan aku agak cair kan. Aku rasa aku patut ambil piping bag. Kita masuk dalam piping bag sikit. Dan kita tengok bila kita bakar nanti dia jadi macam mana kan. Okay, jom. Alright, piping bag. Korang jangan judge aku tau. Ni tak kati ni. Masukkan sikit je, tak payah masuk banyak-banyak. Sebab kalau ada lebih tu, kita boleh buat tambah tepung. Okay lah. Yang selebih ni, separuh lagi kita akan try plan 2. Plan B. Ini dah siap tau. Macam tu je, tak ada suruh buat apa lagi dah. Itu je. So nanti kena plate. Aku pun tak tahu lah aku cakap apa. Aku harap semuanya betul. Okay guys, okay. So kita akan piping. Takutlah. Tak apa Afdal, kita kata try and error. Okay ya, kita akan try. Aduh, kecil benar lubangnya. Aduh. Ah, Allah. Kecil-kecil je dulu nak tengok. This gonna be disaster guys. Allah. Aku tak kisah pun kalau tak jadi. Sebab video kita ni sesaja je. Dan aku pun dah berpengalaman. Banyak benda yang aku buat tak jadi. So macam, It's okay. Don't worry about it. Dan menjadi pengajaran juga buat orang lain. So, okay, so kita tekan-tekan sikit. Macam korang tengok kan, dekat atas ni, atas cookies tu dia bubur kacang kan. So, aku tak ada kacang, lupa nak beli. Aku ada chip coklat je, so aku letak sikit. Letak dekat beberapa je. Sini. Memang buat letak satu je sebab kecil sangat aku punya ni. Dia tak boleh nak ni lah. Aku dah tekan-tekan, dia tak boleh nak, apa nama ni? Menurun. Dia jenis macam ni je. Harap-harap nanti masuk dalam oven, bentuk dia cantik lah. Okay. So jom kita masuk dalam oven guys. Jom. Dia kata dekat sini masuk dalam oven 2 hingga 15 minit. 180 darjah Celsius. Jom. Guys. Oh tidak, look at this. This is not putih. This is disaster. Guys. Tengok bawah dia, ha? Berkerak macam itu. Oh my god. Ini salah oven. Cik, pada salah aku punya adunan juga ni. Tapi dia punya ni lawa lah. Tengok tu. Dalam dia warna merah. Jom kita rasa, nak rasa. Bismillah. Okay lah. Fufu tu rasa biskut. Bawah tu rasa hangit. Pelik yang rasa dia. Weh, aku rasa menjadi. Dia menjadi, serius. Okay, so tak apa. Lawak kan. Kau mesti tengah gelak kan. Tak apa, aku dah malas nak fikir. Jom kita buat lagi satu. Aku tadi, mak aku. Aku dia dalam bilik. Aku lepas aku masuk dalam oven tu, aku masuk bilik. Aku main oven ni. Lepas tu mak aku panggil, Abang, oven ni berasap ni, kenapa ni? Lepas tu tengok, ambil. Aku buat 15 minit ke 13 minit. Maknanya lepas ni kau kena buat 5 minit je. Tadi aku buka api bawah je tau. So that's why dia punya bawah ni rentung. Atas dia elok. Sebab aku buka api bawah ni tadi. So kita akan try pula next. Aku rasa still kaedah yang sama kot. Kita akan masukkan dalam piping bag. Then kita akan buat macam tu. Kita akan buat balik semula. Okay. Katuk Han jatuh. Okay. So kali ni kita buat dengan penuh kesopanan dan kesusilaan. Cuba tak goyang-goyang kan. Okey je situ. Aku peraya nak anjut-anjut dia. Loh, tak payah nak anjut-anjut pun. Alright. Okey, yang ni kita simpan untuk
batch. First batch fail, second batch kita akan tengok macam mana hasil dia. Dan sebenarnya sedap lah. Chip coklat dia sedap. So aku nak bubuh dekat semua sebab chip coklat dia sedap. Chip coklat, chip coklat, chocolate chip, chip coklat, chocolate chip, chip coklat, chocolate chip, chip coklat. Alright, let's go. Lagi sekali masuk dalam oven. Kamu duduk sini je lah eh. Aku malas nak bawa phone. Kita akan buat 5 minit je. Sambil kita tunggu tu, kita makanlah cucu yang atuk saya buat. Bukan atuk, tok, sebab dia perempuan. Cucu udang, bismillah. This is better than cookies. Sedap. Dan ini akan menyusul. Yang ini cookies. Aku suka cookies yang macam ini. Akan menyusul insyaAllah. Lepas tu yang ini kek pisang. Kalau aku rajin lah nak buat. Sebab dia memerlukan pisang. Nak kena beli pisang lagi. Kalau rajin lah. Lepas tu ada donut. Dan aku tahu di mana donut ni aku takkan buat aku. Sebab leceh lah nak kena bawa kamera pergi dapur nak pergi goreng lagi. Aku setak buat. Dan kita ada ni. Pancake coklat. Pancake coklat ini aku dah pernah buat juga. Kalau kau mau boleh tengok lagi, boleh klik kat sini. Aku buat versi dorayaki ke apa, tak ingat. Tapi kalau kau nak tengok aku buat lagi sekali, komen kat bawah. Bismillah. Tak, aku lapar. Jom kita tengok. Aku risau ni, terbakar. Alright, kena tunggu lagi. So, kita jom kita tengok. Apron dah buka lah. Aku pernah remeh dah pakai apron ni. Oh, hitam oh. Hitam oh. Crunchy. Warna dia lawa kan, nampak tak? Macam batu. Wah. Kalau gigit yang atas ni, rasa kuih sedap. Tapi dia agak kering. Guys. Tada. Nampak tak? Dia melekat sebab tak masak lagi. Bawah dia ni lembik. Sebab aku dah fobia sebab tadi kan dah terbakar. Aku buat sekejap. Lepas tu bawah dia dia tak masak sangat. Bukan tak masak. Bawah ni dia jadi macam kek tau. Sebab dia lembut. Macam atas ni keras. Bawah dia macam kek. Dia jadi lembik. So, bolehlah kita rasa. Sebelum tu, biasalah. Adalah sikit sampingan-sampingan. Aku beli ni sebenarnya sebab aku nak buat ni tau. Aku beli ni pun sebelum puasa lagi. Sebab cadang ni nak makan sekali lah dengan red velvet ni. Tapi, tengoklah apa yang terjadi. Whipping cream, wajib. Afdal ni kalau makan, mesti ada benda ni. So, bolehlah kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Makan dengan ni pula. Bismillah. Sedap. Biar aku makan dulu, nanti aku beritahu. Okay, macam kau boleh tengok kan. Dia boleh lah. Belakang dia macam itu. Okay, sedap. Tapi dia terlebih masin sikit. Aku banyak rasa masin. Bila makan tu, ya rasa dia punya red velvet tu rasa lah. Boleh lah. Ini menjadi. Cuma aku masuk dalam oven tadi. Tak, sekarang aku dah semangat. Tak. Aku masuk dalam oven tadi, dia ni lah. Aku buat sekejap kan. Lepas tu dia macam tak masuk sangat bawah bawah dia ni. Yang atas dia masak sedap lah. Atas dia rangup. Tengah ni dia tak masak sangat. Dia macam kek. Ya bagus. So kesimpulan dekat sini macam apa yang kamu tengok aku buat tadi. Kesalahan aku, okey aku bagi tahu benda apa yang betul kena buat. First, bahan-bahan dia semua kena ikut ni. Gram dia apa semua memang kena ikut dia punya tu. Okey. Lepas tu nak kacau tu nanti jangan guna ni. Jangan guna whisk, guna spatula supaya nanti dia senang. Nak hancurkan dia punya butter, nak lembutkan dia punya butter apa semua tu, guna spatula senang. Lepas tu apa lagi tadi? Lepas tu yang butter tu kan, guna unsalted tau. Sebab aku guna yang aku guna salted yang tadi tu. Tapi jangan guna butter yang bergaram sebab nanti dia akan jadi masin. Ini rasa masin sebab dah ada cream cheese kan. Cheese tu dia dah masin, masam. Lepas tu nak masuk dalam oven, kau kena test dulu. Buat sekejap je, jangan buat lama sangat. Tapi ikut oven aku. Sebab oven aku ni dia jenis panas sangat tau. So macam tu je lah. Kalau kau nak cuba, dia persila kan. Aku rasa aku takkan buat dah. So setakat tu saja video kita untuk kali ni. Terima kasih yang menonton video ni sampai habis. So bye bye. Terima kasih kerana menonton. Salam jumpa dan jumpa lagi. Guys, ini jadi guys.
Ini jadi guys. Ini jadi aku buat kali ketiga baru jadi. Nampak. Merahnya inai di jari, tanda kasih kedah termatri, ikatan raja sehari.